Lebih kurang 1.29 juta isi rumah di Malaysia yang tidak memiliki rumah lagi. Belum lagi memiliki rumah. Kalau 1.29 juta keluarga yang tidak ada rumah, kalau kita kali 4, kita cakap berapa orang lebih kurang dekat 5 juta rakyat Malaysia yang tak ada rumah. Belum memiliki rumah. Itu satu data. Satu data. Dalam masa yang sama juga, mengikut National Property Information Center, pada tahun 2015 ada sebanyak 10,897 rumah yang dah siap tak ada pembeli. Itu 2015. Pada tahun 2022, setengah tahun yang pertama, dilaporkan dalam National Property Information Center sebanyak 34,092 unit rumah yang dah siap tak ada pembeli. Dalam satu keadaan kita kata ada 1.2 juta keluarga yang tak ada rumah, tak belum memiliki rumah. Dan masa sama kita dengar data yang mengatakan bahawa ada 34,000 rumah yang dah siap tak ada pembeli. Dan dalam masa yang sama ada sebanyak 62,404 unit rumah yang sedang dalam pembinaan, yang dah mula projek ni. Dalam pembinaan masih tidak ada pembeli. Kita ada lebih 96,000 rumah yang dah siap, yang dalam pembinaan tidak ada pembeli. Dalam masa yang sama ada 1.29 keluarga yang belum lagi memiliki rumah. Kenapa? Ada yang nak tapi tak ada rumah. Rumah yang dah siap, rumah yang dalam pembinaan, tak ada pembeli. There's a mismatch daripada keadaan yang orang yang ingin memiliki rumah dengan pembeli rumah yang dibekalkan di pasar. Bagaimana ini pula? Bagaimana keadaan ini boleh berlaku? Satu daripada sebabnya adalah kurang perkongsian maklumat. Pemandu buat rumah yang lebih daripada 750,000 tak ramai yang mampu. Kalau ikut Bank Negara, untuk sesebuah rumah itu, sesebuah keluarga itu untuk beli rumah yang bernilai RM300,000, kalau ikut Bank Negara, keluarga itu perlu mempunyai pendapatan lebih kurang RM100,000 setahun. Itu membawa erti bersamaan dengan RM8,000 sebulan pendapatan keluarga. Jadi kalau misalnya keluarga tu cakap umum punya pendapatan yang kurang daripada RM100,000 setahun, nak beli rumah RM300,000 pun tak mampu. Apatah lagi kalau keluarga, kalau ada pendapatan, perkara yang benda yang pertama dia beli adalah beli kereta. Zaman dah sebahagian daripada pendapatan untuk bayar kereta dah tak mencukupi untuk memiliki rumah RM300,000. Jadi apabila maklumat-maklumat ini, data ini tidak dapat dikongsikan dengan baik, apa berlaku? Pemaju buat rumah RM750,000 yang mampu untuk beli rumah RM750,000 itu tak ramai. Dan ramai yang RM300,000 pun masih tercungap-cungap untuk membeli rumah. Jadi there's a mismatch of bekalan rumah dan apa yang ingin dibeli oleh kita semua. Jadi sharing of information, sharing of data ini diperlukan semua pihak. Saya kira sekarang ni apa ni Department of Statistics Malaysia pun akan mengambil inisiatif untuk pastikan bahawa data-data, lebih banyak data dikongsikan. Ya, kita banyak data ni kadang under OSA, data yang under sulit dan sebagainya. Mungkin disebab time. Ya. Madam Tan yang populari usaha untuk memastikan bahawa freedom of information ni diadakan, saya setuju sungguh. Kerana separuh data tu memang tak ada guna under OSA ke apa-apa rahsia sulit dan sebagainya. Kerana sama di data ni to be made available to all of us. Saya sungguh-sungguh pandangan menentang. Jadi itu sedikit gambaran, sedikit pandangan yang saya kira penting untuk kita semua.
yang boleh kita teruskan bincang dalam persidangan ini, dan berbekalkan mandat serta hasrat Malaysia Madani yang telah pun disampaikan daripada menteri kita, saya yakin dan percaya setiap pihak, all stakeholders, semua pemegang taruh, insyaAllah akan memainkan peranan kita masing-masing bagi menentukan bahawa pembangunan mampan di Kuala Lumpur dapat kita teruskan. Persidangan ini seharusnya dijadikan satu titik permulaan, it's a starting point kepada inisiatif-inisiatif yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. It's not a full stop, it's just a comma. Dan saya mewakili wakil-wakil rakyat depan parlimen di Kuala Lumpur ni, kami semoga tidak hadir di sini, tapi kami beri sokongan yang padu kepada usaha yang sedang dilakukan ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah atas segala usaha tuan-tuan, puan-puan, semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan persidangan ini. Semoga program ini dan program-program seumpama ini mempunyai kesinambungannya, membuahkan hasil yang diinginkan. Saya akhiri dengan satu quote: "We do not inherit the world from our ancestors, but we borrow it from our children." Kita tidak mewarisi dunia ini dari nenek moyang, tetapi kita hanya meminjamnya daripada anak-anak kita. Jadi demi masa depan keluarga kita, demi masa depan anak dan cucu kita dan negara kita masa akan datang, kita harus, dan insyaAllah saya yakin kita akan main peran kita sebaik yang mungkin bagi menentukan masa depan yang lebih cemerlang sebagai bandar raya Kuala Lumpur bertaraf dunia dan yang bandar raya yang mampan dan lestari. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih majlis ucapkan di atas ucapan yang berhormat Tuan IR Zahir. Message yang sangat padu dan mempunyai banyak makna ya, untuk sesi pada hari ini. Dan majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berhormat dan juga ahli-ahli parlimen di atas sokongan dalam menjayakan inisiatif ini. Seterusnya, majlis menjemput Encik Jeffrey Pang daripada Persatuan Promosi Matlamat Pembangunan Mampan untuk memberikan ucapan pengenalan inisiatif ke arah